Empat sudah pun kita ketahui siapakah pemenang tempat yang pertama sehinggalah tempat yang ke-10. So kita dengarkan keputusan daripada juri profesional. Okay, minggu ke-4 tempat pertama ialah Jimmy. Tempat kedua Aming. Tempat ketiga Nora. Tempat keempat Intan Sarafina. Tempat kelima Shidi. Tempat keenam Zarul. Tempat ketujuh Zul Eda. Tempat ke-8 Azarina. Tempat ke-9 Siti Sarah. Kau tempat ke-10 Eli Mazlin. Mungkin boleh komen sedikit tentang persembahan pada malam ini?
Rata-rata rasanya semua pun menyengat sebab kita ada balik juga apa duet-duet bersama bintang-bintang Gegar Vaganza daripada musim pertama dan kedua. Dan kalau ikutkan ranking pun, kalau kita tengok memang daripada last week ataupun daripada minggu-minggu sebelumnya, rankingnya bertukar. So yang mana dulunya biasa di bawah, sekarang di atas, dan yang di atas dan sekarang di bawah. Tapi itu pun semua nasib masing-masing lah, sebab itu kan ada pertandingan ya. Tema pada minggu depan pula macam mana? Tema pada minggu hadapan hits Vaganza. So di mana lagu-lagu yang hit sekarang lah, macam di macam kita nampak Zarul dapat lagu Aiman Tino. So lagu-lagu yang hit dan trend currently. Sorry, yang tadi saya nak sentuh lagi pasal ranking ya, sebab kalau ikutkan markah-markah semuanya dekat-dekat. Di mana macam kalau Siti Sarah dan Eli Mazlin yang di bawah tu, beza markah dia hanya 0.2. Yeah. So dekat atas-atas tu pun, ranking yang atas pun markahnya memang dekat-dekat lah. Beza dia memang 0.2, 0.4 macam tu je. Sengit lah. Ku dekati dirimu.